Mohon maaf lahir dan batin. Esa adil, hakim masuk surga. Amin. Eh, kalau mak mau udah pakai suara dalam gini berarti negara sedang rusak. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada pengumuman dari Ustaz Ferry. Silakan, Ustaz Ferry. Baik, melanjutkan pengumuman tadi. Pasti semangat ibu-ibu dan bapak-bapak. Oh, pastinya ada suaranya separuh saja ini. Ya, diajak usul sama apa di semangat? Takbir! Allahu Akbar. Baik, ini khawatirnya tidak sampai pulang ke rumah karena kunci motor dan istirikannya ketinggalan ini. Ya, tolong yang namanya Bapak Nanan Harsana S.E. Dari mana itu? Dari segera ke mobil komando untuk mengambil kunci dan STNK. Ya. Kecuali kalau sudah diikhlaskan. Ya. Baik ya, sekali lagi kepada Bapak Nanan Harsana S.E. Silakan ke mobil komando dan siapkan KTP-nya. Kepada untuk disamakan. Nama yang mana disebut, silakan merapat ke mobil komando. Bukan ke MK. Ya. Jauhan. Baik, orasi selanjutnya. Kita mintakan kesediaan tokoh nasional kita yang sejak dulu telah menyuarakan kebenaran. Beliau adalah Dr. Marwan Batubara. Padanya disilakan. Kepada Bang Adi disilakan. Kepada para tokoh yang sudah hadir di lokasi agar segera merapat di samping mobil komando biar kemudian nanti diatur jadwal orasi. Oke, karena beliau kelihatannya lagi sholat atau sudah pulang, mungkin sekarang ini perwakilan untuk yang hadir di 2024 tepatnya tanggal 19. Kami persilakan kepada Bang Zulkarnain, MPD. Silakan. Bang Zulkarnain, MPD. Silakan, ini Bang Zulkarnain aktivis sejak tahun 2019. Saya tahu apa yang terjadi dari dulu sebelum 2019 sudah sedang. Silakan Bang Zulkarnain, mungkin ingin menyampaikan untuk aksi tanggal 19 dan 22. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah senang bagi yang janji. Tiga kali, insya Allah MK juga akan membela rakyat. Amin. Membela paslon 1 dan paslon 3. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta izin ya. Hidup Prabudaya. Hidup Budaya. Hidup Allahu Akbar. Hidup rakyat Indonesia! Wabillahi taufiq. Kepada Al-Mukarram wa Mukarram Al-Habib Muhammad dan wabillahi khusus Al-Mukarram wa Mukarram kepada Kiai Syekh Yunus dan kepada ulama-ulama lainnya yang tidak kami sebutkan, tidak menghormati hormat kami. Kami takdim kepada ulama. Kami takdim kepada ulama. Maka dengarkan kata ulama. Ulama adalah pewaris bangsa Indonesia. Siapkan yang semuanya mendengarkan para abai. Ya. Siapkan yang semua mendengarkan para ulama. Ya. Maka dari itu, ya, kalau sudah ada pepatah, inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa ma mati lillahi rabbil alamin. Sholatku.